Give it to me like. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Racing Mania semuanya. Kembali lagi di channel saya yang JRT Racing Tunit, channel yang membahas masalah tutorial perbaikan sepeda motor, tune up dan bore up sepeda motor. Sahabat Racing Mania semuanya, di depan Anda sekarang ini ada satu buah motor Jupiter Z. Motor ini mengalami kendala ngebul atau keluar asap putih dari knalpot. Saya akan coba memperbaiki dan memprediksi. Kita bongkar dulu, kita lihat seperti apa, kita deteksi seperti apa kerusakannya, seperti apa, apa yang menjadi kendala yang mengakibatkan motornya ngebul. Teman-teman Racing Mania semuanya, saksikan terus videonya. Kita lanjut bongkar dulu, kita lihat seperti apa keadaan mesinnya. Saksikan terus videonya. Lanjut.
Sahabat Racing Mania semuanya, ini bagian kepala head block selinernya sudah saya bongkar, sudah saya buka. Nah, di sini sudah nampak, sudah kelihatan di bagian depan tampak, dan akan saya lihat. Dan di sini bisa teman-teman lihat, nah ini adalah ruang bakar atau piston yang menuju ke bagian ruang bakar ini dipenuhi dengan oli. Nah, di sini dipenuhi oli. Jadi otomatis bagian ujung piston ini penuh sama oli dan otomatis bagian ruang bakar itu penuh dengan oli dan kebakar. Alhasil itu akan mengakibatkan ngebul. Ini lihat teman-teman. Bagian ruang bakar ini basah. Ini di daun klepnya banyak kerak-kerak dari bekas oli yang kena bakar gitu. Terus kita cari, kita bongkar dulu bagian dalam isi dari kepala silinder ini. Apa penyebabnya yang mengakibatkan ada oli, rembesan oli yang masuk ke ruang bakar. Kita bongkar dulu satu persatu bagian dari blok head kepala silinder mobil. Oke teman-teman, saksikan terus.
Nah, ternyata ini dia teman-teman, kendala yang mengakibatkan motornya ngebul dan mengakibatkan oli berada di ruang bakar itu karena seal klepnya sudah jebol. Ini dikarenakan seal klepnya sudah longgar, seal klepnya jadi di antara batang klep ini menyusup oli menuju ke ruang bakar yang mengakibatkan basah di bagian ruang bakar dan ada kerak-kerak oli terbakar kemudian keluar menuju ke lubang eksos dan mengakibatkan ngebul putih di bagian knalpot. Jadi itulah penyebabnya teman-teman. Oke, sekarang kita lanjut perbaikan. Pertama-tama kita akan skir dulu. Jadi klepnya kita skir. Kita skir kembali agar supaya tidak terjadi kebocoran bekas dari kerak-kerak yang sudah tadi kita bersihkan. Setelah disekir nanti saya akan mengganti seal klepnya. Kemudian akan saya sedikit setting di bagian noken as. Akan saya sedikit tune up di bagian noken as supaya motornya lebih bertenaga. Tujuannya seperti itu teman-teman. Pokoknya saksikan terus videonya teman-teman, jangan sampai. Setelah kita selesai dalam tahap penyekiran, sekarang saya lanjutkan mengupgrade sedikit di bagian open asnya agar kepadatan open asnya lebih sedikit lebih besar agar supaya lebih bagus tenaganya teman-teman. Jadi dimaksudkan agar supaya pasokan bahan bakar yang menuju ke ruang bakar menjadi sedikit flow, sedikit lebih banyak. Jadi kita papas noken asnya sebanyak 0,5 mili agar supaya angkatan klepnya sedikit lebih tinggi dari standarnya. Oke teman-teman, itulah tujuan saya memapas noken as ini sedikit agar motornya semakin jos dan motornya semakin bertenaga.
Oke, teman-teman Racing Mania semuanya, tahap demi tahap sudah kita selesaikan, tahap pembuatan sudah beres. Kita akan lanjut ke tahap pemasangan mesin. Kita akan lanjut ke tahap penyelesaian akhir, dan videonya tidak saya sertakan karena memakan durasi. Oke, teman-teman Racing Mania, selamat menyaksikan dan semoga video saya ini dapat bermanfaat. Baik teman-teman, alhamdulillah sudah beres kembali, motor sudah terpasang kembali, mesin sudah terpasang kembali. Kita coba hidupkan dan mudah-mudahan kendalanya hilang. Dan alhamdulillah kendala dari motor ini sudah beres, dan lumayan untuk mesinnya agak lumayan nendang. Jadi sedikit dirubah, sedikit diupgrade, tenaganya menjadi lebih jos. Terima kasih sudah menonton video ini. Jangan lupa like, subscribe, dan bagikan ke teman-teman Anda. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.